Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai cara mendownload file ISO Windows 10 21 H1 langsung dari Microsoft dengan menggunakan browser yang ada di PC atau laptop Anda. Jadi, file ISO Windows yang Anda dapatkan nantinya benar-benar file Windows original keluaran dari Microsoft. Di sini kami contohkan menggunakan browser Google Chrome. Pertama, silakan Anda copy link download file ISO Windows yang sudah kami sediakan di deskripsi video. Setelah itu, silakan Anda buka di browser Google Chrome yang Anda punya. Setelah laman download Windows 10 terbuka, silakan Anda klik kanan, kemudian pilih Inspect. Di sini silakan Anda klik toggle device toolbar. Setelah tampilannya berubah menjadi seperti ini, ada tulisan responsif. Silakan Anda klik tombol refresh pada browser tersebut. Setelah proses refresh halaman selesai, tampilan halaman tersebut akan berubah. Di sini kita bisa mulai mendownload Windows 10 21 H1 tersebut. Pada bagian Select Edition, silakan Anda klik, kemudian silakan Anda pilih Windows 10. Setelah itu, silakan Anda klik Confirm. Kemudian pada bagian Select the Product Language, silakan Anda pilih bahasa yang Anda inginkan. Misalnya di sini saya akan memilih English. Setelah Anda selesai memilih bahasa yang Anda inginkan, silakan Anda klik Confirm. Kemudian di sini silakan Anda pilih versi Windows 10 yang Anda inginkan, apakah 64 bit atau 32 bit. Di sini saya contohkan akan mendownload yang 32 bit. Di sini silakan Anda tunggu proses downloadnya sampai selesai dan nantinya Anda akan mendapatkan file ISO Windows 10 21 H1 langsung dari Microsoft.